kabar Abeso? Selamat datang di 2017. Ya pasti ya, so pasti akan setia menemani pemirsa TA TV yang ada di rumah. Tentunya setiap hari Kamis Jumat ya, jam 1. Tapi spesial banget hari ini saya awali 2017 ini di Surabaya. Nah, Desa Mungkur Kecamatan Mojogedang. Ternyata Mojogedang Karanganyar ada Surabaya. Nah, seperti apa perjalanan kusum pasti hari ini? Tapi sebelumnya, gimana 2016? Seru kan? Kita awali 2017 ini lebih seru lagi bersama Sopasti, Sobat Pasar, Yo Mesti, Tata Toat, Tahun Baru 2017! Pasti sama Mas Aryo Mesti. 2017 sudah datang, berarti banyak sesuatu yang baru kita harapkan di 2017 ini ya. Nah, salah satunya di program So Pasti kita punya menu baru, yaitu So Cool Sobat Pasar Kuliner. Kenapa kepala aku begini? Berarti saja kita kuliner ya. Nah, saat ini kita kuliner di Surabaya Mojogedang Karanganyar. Nah, ada di warung sebelah sini, nanti kita akan ngobrol-ngobrol menunya spesialnya apa ya. Makanya ikuti perjalananku hanya di Sopasti, Sobat Pasar Yo Mesti, So Cool Sobat Kuliner. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam, dan selamat aja lah. Namanya siapa? Saimi. Bukan lagi itu seorang buat ya. Ini lagi jualan ya mas ya? Iya. Jualan apa ini mas? Botok nama Karangasem. Oh, ada botok, ada karangasem. Jadi yang dibungkus-bungkus ini namanya? Ini karangasem, ayam. Lele. Ada lele juga toh? Ada. Oh, terus apa lagi? Ini landing. Oh, landing. Oh, kalau landing sudah sering lihat, ya toh? Ini? Uceng. Saya boleh tak buka ya? Ini uceng. Nah, kayak begini uceng. Nah. Ikan? Ah? Ikan kali ya. Oke, lihat nih. Nah, seperti kayak gini namanya botok uceng ya kan. Apa ya, Bu ya? Nah, terus kalau ini botok lele. Pengen tahu kan botok lele kayak apa? Biasanya kan cuma digoreng, dibakar. Ini enak dibotok. Nah, kayak begini. Nah. Seperti ini pemirsa So Pasti. Nanti kita coba ya. Mas Iming. Ya. Nah, ini harganya berapaan Mas Iming? 3.000-an, semuanya 3.000? Enggak. Ada yang 3.000, ada yang? 2.000. Ada yang 2.000? 5.000. Ada yang 5.000 ya? Iya. Oke, terus makanannya apa aja ya? Selain ini, selain botok ada apa lagi? Ayam bakar, goreng, ayam goreng. Hah? Bebek. Oh, bebek goreng. Bapak bakar. Terus? Kampung. Hah, ayam kampung. Goreng, dibakar. Hah? Bisa di opor. Hah? Bisa dibikin pizza-rica. Hah? Pokoknya banyak banget ya. Iya. Nah, tapi kalau kita ngomongin menu-menu yang di sini yang paling disukai warga Surabaya itu yang mana? Botok sama karangasem. Oh, botok yang sama karangasem. Nanti aku dibikinin ya. Aku tak kesana nanti kita ngobrol-ngobrol ya lah. Nah, seperti apa? Makanya So Pasti ikuti perjalananku di So Pasti sama Mas Aryo Mesti spesial So Cool So Pasti Kuliner. Ya, balik lagi So Pasti. Nah, hai, selamat siang Bapak. Dengan Bapak siapa kalau boleh tahu? Boleh kenalan? Pak Gardi. Pak Gardi gimana Pak jualannya? Pak laris Pak setiap hari Pak? Lumayan. Yang paling laris yang mana Pak? Ya, sayur sama garangasem botok. Sayur, garangasem sama botok. Ya. Wah, itu harganya tadi ada yang 3.000-an ya Pak. Ya. Yang paling mahal berapa Pak? 5.000. Wah, pokoknya kita doakan laris manis ya Pak ya. Yang pastinya apa yang namanya kuliner itu yang terpenting bukan hanya rasanya ya Pak, yang pasti dijaga kebersihannya ya Pak, biar semuanya sehat. Nah, nanti Pak, saya mau coba. Boleh ya Pak ya? Boleh saya coba? Gratis? Gratis. Oke, pemirsa TV So Pasti di segmen So Cool, So Pasti Kuliner. Nanti akan saya makan ya, botok-botok soko Surabaya.